Okey, sebelum aku teruskan video kali ni, kalaulah korang ada layan video aku dekat channel Hazwan Shah Bebek, aku ada share beberapa produk yang aku dapat daripada Vlad Official. Ha, aku ada dapat mata Sharingan, aku ada dapat mata Rinnegan, aku ada dapat mata Senju, pingat Naruto, Sasuke dan juga Kakashi. Sakura tak ada lah. Dan juga baju Naruto, baju Kakashi, baju Sasuke. Ha. Barang-barang ni semua aku dapat daripada Vlad Official. Jadi kalau korang tak nak terlepas limited edition punya merchandise daripada Vlad Official ni, untuk diorang punya virtual run, make sure korang follow Instagram Vlad Official. Aku letak link dia dekat ruangan description kat bawah. Sekarang ni diorang tengah buat Yangko virtual run. Kalau korang layan cerita One Piece lah, aku tak layan. Tapi itulah, takut sebutan salah, jangan marah eh. Walaupun aku belum lagi layan One Piece ni, aku tak boleh deny design One Piece diorang untuk Yangko virtual event ni pun lawa gila. Cuma satu berita sedih kat sini, Yangko virtual run punya registration date akan tutup pada 30 November. So tinggal lagi berapa hari je? Tinggal lagi 2, 3 hari, sehari? Tak kisahlah lagi berapa hari, dah tengok video ni, terus pergi DM diorang sekarang untuk korang tak terlepas merchandise Yangko virtual run punya limited edition. Kalau korang tertanya kat mana nak tengok video yang aku buka barang-barang merchandise yang tengah bersepah atas meja ni, korang boleh tengok dekat channel Hazwan Shah Bebek atau kad yang keluar dekat atas ni, kiri ke kanan ni kan. Make sure jugalah korang subscribe channel Hazwan Shah Bebek, channel Hazwan Shah Wrestling yang ni. Tekan sekali butang loceng, share belah butang subscribe. Okey, untuk video kali ni, yang macam korang tengok kat tajuk ni, bukan ke arah berita sebenarnya sebab benda ni tak berlaku lagi, tapi lebih pada fantasy booking lah. Aku saja nak share kat korang kat mana aku rasa Bray Wyatt ni patut buat dia punya next kemunculan. So, untuk Bray Wyatt ni kat mana dia patut muncul kan? Pada pendapat aku hari tu, bising pula bunyi dia. Nampak tak? Bunyi besi, pure. So, dapatkan medal ni dengan baju-baju daripada Vlad Official dekat Instagram Vlad Official. Ini dah over promote dah ni. Okey, untuk Bray Wyatt ni, pada pendapatku hari tu lagi time dekat AEW Full Gear dia patut buat kemunculan lah. Yep, mungkin korang akan rasa trigger, apa, kenapa kena muncul dekat AEW? Patahlah balik WWE. To be honest, terjatuh pula mic. To be honest, kalau tanya aku, the first place yang aku nak tengok Bray Wyatt ni muncul kat mana is WWE. Sebab dengan production quality yang WWE ada, dengan karakter The Fiend yang dah memang ramai orang minat, cumanya WWE ada rosakkan sikit itu, tapi walaupun orang ingat, orang still boleh terima The Fiend ni kan. So, aku still rasa The Fiend dan Bray Wyatt patut muncul balik kat WWE. Bagi aku, that is one of the best character yang WWE pernah ada, dengan topeng dia yang cool, dengan karakter Bray Wyatt di sebalik The Fiend tu pun bagi aku memang style, memang bagi aku kreatif dan magnificent. So, WWE is the best place sebenarnya untuk Bray Wyatt buat kemunculan. Cumanya hari tu dekat AEW Full Gear, aku nampak ada ruang sebenarnya untuk Bray Wyatt ni muncul bila Hangman Page dah menang AEW World Champion. Okey, mungkin ramai takkan setuju benda ni sebab aku sendiri pun ada rasa tak setuju dengan pendapat aku ni. Sebab aku rasa bila Hangman Page menang, memang kena ada moment untuk dia celebrate, dah lama ditunggu jadi AEW World Champion dan semua tu. So memang moment tu untuk dia lah, janganlah ruin the moment kan, memang kena close show dengan dia. Tapi dalam masa yang sama juga, bila ada Dark Order atas gelanggang tu, aku rasa that is the best time untuk kau introduce Bray Wyatt ni. Kalau betul lah Bray Wyatt sign contract dengan AEW, the moment bila the Dark Order dokong Hangman Page atas diorang tu kan, tiba-tiba the Dark Order macam terdiam kaku, mata terbeliak pandang depan kan. Lepas tu mungkin lah ada lampu ke signal music ke apa ke yang macam bagi syarat diorang jadi macam tu. And then diorang humban Hangman Page macam mana dulu Batista humban Randy Orton ke belakang tu kan, atas arahan Triple H. Lepas tu diorang semua lauk Hangman Page. And then tiba-tiba muncullah ketua baru kumpulan The Dark Order. Sebab orang semua nak beri Wyatt gantikan apa Brody Lee. Sebab yalah, diorang kawan baik, diorang daripada Wyatt family sama-sama, dan ramai kata Bray Wyatt adalah the best apa ketua, the best calon ketua untuk gantikan Brody Lee lah. Kalau semua orang rasa benda macam tu, then aku rasa that is the best time lah untuk kau introduce Bray Wyatt. And then Bray Wyatt jadi ketua kumpulan Dark Order, take over Dark Order, dan lepas ni Dark Order bukan satu kumpulan yang macam kita tengok dulu lah, lagi dark lah kumpulan The Dark Order ni kan.
So diorang betray Hangman Page. Kita boleh tengok rivalry antara Hangman Page dan juga Bray Wyatt. Tapi benda tu tak berlaku lah. Ini hanya fantasy booking aku hari tu. Aku nak cerita dekat AEW Full Gear punya review. Macam orang mungkin yang tak tengok AEW takkan tengoklah video tu. Tapi sekarang ni Bray Wyatt kan daripada WWE, mesti nak tarik orang yang tengok WWE untuk layan video ni juga. So aku rasa kat situ dah ada satu peluang untuk selitkan Bray Wyatt punya debut. Tapi sekarang ni, since benda tu tak berlaku, aku rasa boleh je buat lagi Bray Wyatt as ketua The Dark Order. Tapi pada masa yang akan datang lah, mungkin lepas Hangman Page dah settle feud dengan Daniel Bryan, bila The Dark Order tengah celebrate dengan Hangman Page, and then muncullah Bray Wyatt take over kumpulan The Dark Order, dan dari situ bermulanya feud antara Hangman Page dengan Bray Wyatt. Bray Wyatt is a world champion material, kenapa dia tak boleh nak feud dengan Hangman Page? So itu aku punya fantasy booking yang aku terfikir hari tu. Sajalah nak share dengan korang. Macam dah ada idea, takkan nak simpan macam tu je. Boleh buat konten. Boleh promote sekali Vlair, Vlair Official ni. Follow dia orang kat Instagram. Cepat-cepat register untuk yang co-virtual run punya event dia orang tu lah. Tapi back to the point, pasal Bray Wyatt ni, bagi aku the best place, the first place yang aku nak tengok dia buat kemunculan lepas ni adalah dekat WWE. Aku nak dia buat comeback kat WWE. Sebab The Fiend tu bagi aku, dia punya presence dia dekat main roster, dekat Raw ke dekat Smackdown tu dah cukup kuat dah. Tak payah nak build upkan apa-apa lagi. Orang boleh terkejut tengok The Fiend dekat Royal Rumble pun nanti. So bagi aku tak ada masalah dah The Fiend ni. Instead of AEW, kau nak kena create satu persona baru, tak tahu benda tu boleh jadi ke tak jadi ke. Even Malakai Black pun, walaupun aku tahu dia best apa semua, persona dia dekat AEW aku kurang minat. Aku lagi minat persona dia dekat WWE, walaupun itu under dia punya kreatif control dia sendiri kan. So WWE ada the best production quality, and then aku lagi prefer Bray Wyatt kat situ. Dan dalam masa yang sama, WWE yang makin kurang menarik ni boleh jadi menarik lah juga kalau ada The Fiend, kalau WWE pandai pakai. Okay guys, itu saja untuk video kali ini. Lagi sekali, make sure follow Vlair Official dekat Instagram. Register diorang punya Yangko Virtual Run. Dapatkan Yangko Limited Edition punya merchandise. I'll see you guys again in the next video. Terima kasih datang lagi. Layan dua-dua video kiri dan kanan ni. Bye, my dear friend.